warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh, pencinta Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, dan itu sebuah nikmat yang sangat syahdu secara spiritual di dalam perasaan kita ketika kita senantiasa mengingat Allah dan memujinya. Ini benar-benar nikmat yang tidak terlihat, tetapi nikmat itu sangat terasa. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyampaikan salatu wassalama Rasul yang oleh Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepadanya, sebagaimana yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat kepada nabi. Allah menciptakan nabi, tapi Allah berselawat kepada nabi yang diciptakannya. Allah khalik, nabi itu makhluk. Malaikat makhluk, ciptaan Allah. Bahkan lebih duluan ada daripada nabi, tapi malaikat pun berselawat kepada nabi. Kemudian Allah menyuruh kita sebagai manusia, sebagai hambanya, sebagai makhluknya, juga untuk berselawat kepada nabi. Sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada nabi dengan selawat dan juga dengan salam. Dasar ayat inilah sehingga saat kita berceramah, saat kita menyampaikan tausiah, saat kita bermukaddimah, kita gunakan yaitu salatu wassalama itu dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu salawat. Wasallimu itu salam. Maka ada salatu wasalama. Mohon dibaca dengan benar. Yang satu adalah sad dengan tebal, yang satu dengan sin tipis. Sallu yang pertama, yang kedua salim. Jadi jangan sallu wasallim, terlalu banyak vitamin sad. Kadang-kadang baru fikir mangat fasih. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nyan lebih vitamin sad. Jadi yang benar adalah sin yang pertama itu pada taslim. Hamba Allah jamaah yang mulia, senantiasa masih dalam suasana umat Islam merayakan keagungan kelahiran beliau. Maka Nabi menyebutkan di dalam hadis yang tadi juga kita bacakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, dalam syarah-syarahnya dikatakan tidak sempurna, artinya iman kamu masih terasa kurang. Hatta akuna, sehingga aku ini, kata Nabi, ahabba ilaihi, kamu cintai kepadaku, kata Nabi, itu melampaui, melebihi cintamu kepada anakmu, cintamu kepada ayahmu, cintamu kepada kawan-kawanmu. Kalau cinta kita untuk ayah melampaui cinta kepada Nabi, kita belum menjadi orang yang beriman dengan sempurna. Masih banyak cinta ayah dengan cinta Nabi. Kalau ayah mencintai anak masih di atas cinta kepada Nabi, itu pun belum masuk kategori orang yang sempurna imannya.
Kalau kita mencintai kawan-kawan kita, teman kita, kolega kita, sahabat kita, kuncu kita, atasan kita, bawahan kita, masih jauh kita cintai ketimbang kita cintai Nabi, pun itu kita belum termasuk orang-orang yang sempurna iman. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi, kita jadikan Nabi pada nomor yang pertama, yaitu kita cinta kepada Nabi. Di bawahnya baru level cinta ayah, cinta anak, dan cinta kawan. Sering kadang saya sebutkan juga bahwa senandung yang sering diajarkan kepada anak-anak itu, pada anak-anak sekolah TK atau sekolah-sekolah kecil dulu kita, itu disebutkan urutan cinta, urutan sayang. Yang sering disenandungkan, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga aku sayang kakak, satu, dua, tiga, sayang semuanya. Yang disayangkan ini adalah sayang. Kenapa tidak ada Nabi di situ? Semestinya satu-satu aku sayang Nabi, dua-dua aku sayang ibu, tiga-tiga aku sayang ayah, empat-empat aku sayang kakak. Kemudian tambah sabotri, satu, dua, tiga, empat, sayang semuanya. Mangat cocok dengan hadis Nabi. Saya ulangi lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Berarti Nabi itu pada nomor satu. Maka yang benar itu perlu digubah. Satu-satu aku sayang Nabi, nyan kailub lang hadis. Ya apa boleh buat, mungkin yang menulis itu saat dia konsep syair itu lupa membaca hadis tentang la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang lain sudah benar sesuai dengan hadis Nabi. Walidihi artinya ayah dan ibu, walaupun di sana disebut walid, ayah, maksudnya ayah dan ibu. Kemudian wawaladihi, ayah ke anak, sudah sesuai semua. Yang tinggal hanya Nabi. Jadi nanti guru-guru di TPA itu diubah saja lagu itu, tapi jangan dibuat ciptaan itu, buat ciptaan guru Luk Semawi. Rubah pencipta enggak masalah, ya. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia. Kita juga ingin menjadi pengikut Nabi. Dan setelah salat banyak di antara kita membacakan doa, yaitu Allahumma rizqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan aku pengikut Nabi, jadikan aku pencinta Nabi. Di mana Rasul adalah patron, di mana Rasul adalah acuan, di mana Rasul adalah istilah orang-orang buat regulasi, blueprint, buku hijau. Buku hijau artinya sesuatu yang menjadi acuan. Kita sering mendengar istilah blueprint dulu. Ada pembangunan, ada rehabilitasi, tidak boleh jauh daripada panduan blueprint. Nabi adalah blueprint kehidupan. Artinya patron, acuan. Orang-orang tukang rumah itu ketika ingin membangun tiang supaya tiangnya bulat, tiang bulat, maka dia menggunakan mal yang bulat, menggunakan acuannya atau cetaknya yang bulat. Kenapa malnya bulat? Karena yang dia inginkan adalah nanti akan jadi tiang yang bulat. Maka orang yang kepingin tiangnya itu petak, pesago, bersegi, dia gunakan mal yang bersegi, kayu yang bersegi, papan. Jadi yang diinginkan oleh mal itu melahirkan sesuatu yang dicetak. Maka kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kita menggunakan cetak, menggunakan mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mal kehidupan. Maka kita menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanatun. Yang di dalam kitab-kitab tafsir diberikan makna uswatun hasanatun qudwatun salihatun, yaitu ikutan kebaikan. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia,
Seberapa jauh kita jadikan Nabi sebagai blueprint kehidupan. Itulah dalam doa yang tadi sebagai lanjutannya, awwalaw wa akhira wa zahiraw wa batina wa qawlaw wa fi'la wa ta'ataw wa ibadatan wa amalan salihaw wa addah. Itu acuan, itu blueprint. Yang pertama kita mohon pada Allah, ya Allah jadikan kami pengikut Nabi awwalaw wa akhira. Keadaannya di awal dan juga keadaannya di akhir. Bisa makna awal itu adalah kita. Ya Allah, ketika kami masih muda, jadikan kami sebagai pengikut Nabi. Ketika kami nanti sudah sampai dengan tua pun, bertahan, eksis menjadi pengikut Nabi. Artinya istiqamah pengikut Nabi. Itu kalau awalau wa akhirau kita jadikan sebagai makna kepada kita. Yang kedua, kita kembalikan makna awalau wa akhirau kepada Nabi. Ya Allah, jadikan kami pengikut Nabi. Nabi yang bagaimana? Nabi Muhammad yang di waktu kecilnya kami ikuti, di waktu remajanya kami ikuti, di waktu mudanya kami ikuti, di waktu tuanya, di waktu Nabi sudah di akhir-akhir kehidupannya, itu awalau wa akhirau. Semuanya kita ingin mengikuti sosok beliau sepanjang masa. Maka untuk ini kita mesti memperbanyak referensi acuan bacaan untuk mengenal potret Nabi. Sering tak baca masalah Nabi, tergambar Nabi di hadapan kita seolah-olah beliau hadir. Maka para ulama menulislah tentang riwayat-riwayat Nabi. Hadirnya kitab Al-Barzanji untuk menceritakan kehidupan Nabi dan keindahan sejarah Nabi. Hadirnya kitab Dalail Khairat yang pada ujungnya ada kasidah burdah juga menggugah kita untuk bicara tentang kehidupan Nabi. Hadirnya na'an Nabi lam yahtalim qatutaha dan sebagainya untuk menceritakan bagaimana keunggulan dan keutamaan Nabi. Hadirnya senandung as-subhu bada min tal'atihi dan sebagainya juga untuk bercerita tentang Nabi. Hadirnya selawat-selawat dalam berbagai untaian gubahan, susunan kata, susunan daripada syair juga menceritakan bagaimana keindahan Nabi. Dan hadirnya kitab Syama'ilun Nabi, artinya totalitas daripada pribadi Nabi. Yang ini sudah trendy sekarang, kitab-kitab Syama'ilun Nabi, karena banyak dijual melalui online itu. Itu adalah menceritakan tentang bagaimana kehidupan pribadi Nabi. Nabi hidupnya sangat indah di waktu kecil, di waktu muda, di waktu tua, di waktu menjelang daripada akhir hayat beliau. Semuanya indah. Maka dikatakanlah awalau wa akhirah. Memang kan cukup beda dengan katanya fluktuatif. Kita sangat fluktuasi, hanya bertahan katanya. Sebahagian kita bagus di waktu kecil-kecil dulu. Mata ubat ni cukup cuma ni. Kau ini hantu kan tak clear ika. Kita terjadi perbedaan situasi. Sebahagian kita tidak bagus di waktu muda. Belakangan waktu tua baru kita menjadi bagus. Di waktu muda di antara kita ada yang mungkin jauh dengan masjid, tapi menjelang tua sudah bagus. Ada di antara kita selama menjadi pejabat, nyahna toto masjid, sibuk tapi pah pensiun hana toto tajuli baru ja alam masjid. Ada sewaktu kita kadang-kadang justru di waktu kita sedang jadi pejabat sering ke masjid, pah pensiun geukeun ji babak masjid ucap pensiun. Nah, ini adalah fluktuasi. Sedangkan Nabi eksis selamanya. Sama itu, yaitu selalu bertahan di dalam kebaikan atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah maksum. Kemudian zahira wa batina. Ya Allah, jadikan kami sebagai pengikut Nabi secara zahir, secara batin. Yang pertama, kita kembalikan makna itu untuk kita dulu. Secara zahir kita mengikuti Nabi. Zahir kita adalah zahir sebagai sosok, sebagai profil
yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan juga secara batin. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersih jiwa, bersih batin. Maka kita pengikut Nabi tidak hanya menjadi orang yang bersih zahir, tapi diiringi juga dengan bersih batin. Itu kalau kita kembalikan makna untuk kita. Kalau makna itu kita sandarkan kepada Nabi, ya Allah jadikan kami untuk mencontoh Nabi secara zahirnya Nabi. Jadikan pula kami mencontoh Nabi secara batinnya Nabi. Karena Nabi tidak pernah berburuk sangka. Nabi tidak pernah iri hati. Nabi tidak pernah dengki dan sebagainya. Jadi zahir dan batinnya itu adalah acuan bagi kita. Kemudian qaulau wa fi'la. Kalau kita jadikan makna qaulau wa fi'la untuk kita yang doa, yang berdoa, ya Allah, semoga bicaraku adalah bicara yang seirama dengan apa yang diajarkan Nabi, dan demikian juga perbuatanku, semoga aku menjadi pengikut Nabi. Kalau makna itu untuk kita. Kalau yang kita maksudkan zahira wa batina, qawla wa fi'la itu kepada Nabi, ya Allah jadikan aku mencontohi ucapan Nabi. Mana ada dengar Nabi ke Cemarut, walaupun orang lain sudah mencaci maki Nabi. Dalam kitab-kitab disebutkan Nabi itu rentan untuk diejek oleh orang lain. Hana pernah kebalah ejek. Kalau lagi kita tanya, bahkan kita tanya, tak pegat rumus selam. Ngelung, tiga ikan kelung, memang dah agak aku kan kerja. Rumus kita tanya, Oyan. Sementara Nabi tidak punya rumus-rumus seperti itu. Ketika dilempar dengan tai unta oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu karena membenci Nabi, karena belum familiar dengan iman dan Islam yang dibawa Nabi, juga tidak pernah tertulis bahwa Nabi membalasnya. Hana, beda dengan kita, kadang-kadang kita berlaku seperti dalam tata bahasa apa namanya itu, peribahasa. Wah, irham katanya nak ngan badah. Tarhom ji ngenuga kan badak kan mangat sebenarnya ji jik depan yu, tapi tanya tarhom ji ngenuga, artinya besar balasan kita untuk orang ketimbang orang berbuat jahat untuk kita. Sementara Nabi, sebesar-besar orang berbuat jahat untuk Nabi, Nabi tetap saja berbuat baik untuk orang yang berbuat jahat itu. Dan ini sangat mahal. Maka inilah terus menerus kadang-kadang kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Rata-rata kita, ukuran rata-rata adalah berbuat baik untuk orang berbuat baik. Kita memiliki nilai rata-rata, kan? Di bawah rata-rata kita rata-rata berbuat baik untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Pakai don enggak tak ngaji. Pasti jawabannya ikan yang cukup gak ngelung. Gimana begak bapak yang enggak tak ngelung. Jadi berbuat baik terhadap yang berbuat baik kepada kita. Dan kita rata-rata adalah berbuat jahat kepada yang berbuat jahat untuk kita. Mang kepo ka pengaji, kibah ku pengen orangnya pengen leung nah, ruga ku pah jai, aku balah kalinyo. Kita rata-rata saja. Padahal Nabi mengatakan yaitu wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini yang sangat mahal sekali. Mami tanta amalkan hadisnya ni no. Bahkan ikun lego bangai lom go kitanyo. Ikah ko bangai ikah ke cicok go. Hana ke puji ke kah hana go. Padahal kamu tahu tak amalkan lagi hadis Nabi. Yang kena orang lain lah yang bucuh-cuh. Bid bangai kah. Kok gerd kah ngaji. Padahal jika nak gerd ngekah. Padahal kah cocok dengan hadis Nabi pun. Artinya biarkan orang lain tidak baik dengan kita. Yang penting kita berbuat baik untuk orang lain. Kita tidak punya kekuatan. Bahkan kita kehilangan akal. Bagaimana orang lain itu bisa senang kepada kita. Kita kehilangan cara. Nah, orang nak minta cara. Putra cara nak minta. Aku nak minta cara. Kiban cara. Orang lain bersenang kelung. Kekun leh orangnya. Ah, orang lainnya hamai yu kah? Hamai yu kupeng kah? Orang lainnya hanya galak ke kah? Orang lainnya kengkah harap idak ke kah? Kan hanya dapat cara untuk tak ubatnya. Tapi satu-satunya cara adalah kita bisa berbaik kepada orang lain.
kita bisa simpati kepada orang lain. Orang lain hana simpati kepada kita. Memang hana cara anda dapat ubat. Tidak ada paksaan. Tolong semua masyarakat senang kepada saya ya. Kalau tidak senang saya laporkan kepada pihak berwajib. Itu enggak ada rumus. Yang ada rumus adalah kita bisa senang kepada orang lain. Maka kita tidak bisa memaksa orang lain menghormati kita, tapi kita bisa punya peluang untuk menghormati orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain ramah dengan kita, tapi kita punya ruang memulai ramah dengan orang lain. Itu saja rumusnya. Hamba Allah yang berbahagia, ini makna daripada qaulau wa fi'la. Ta'atau wa ibadatan. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku mengikuti Nabi dalam hal ketaatannya. Jadi ketaatan itu juga patronnya, acuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita digiring oleh Allah taat kepada Allah sebagaimana Nabi taat. Jadi ikut Nabi, mohon maaf kan hanya dalam hal mukawin lubeh satu. Yang lain masih banyak sisi yang mesti itu dijadikan acuan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam taat dan juga ibadah. Semuanya adalah bahagian daripada mengikuti Nabi. Sehingga Allah menjadikan sosok Nabi itu sebagai uswatun hasanah dari segi hatinya, dari segi bicaranya, dan dari segi fi'il pekerjaan aktivitas dan sepak terjangnya. Semoga perilaku Nabi sebagai uswatun hasanah kita senantiasa bisa menyerap dalam semua hal. Yang juga sangat penting kita sampaikan sebagaimana dalam pengajian kemarin, saya ulang sepintas karena ada kalimat yang cukup penting, bahwa contoh teladan kepada Nabi, Nabi tidak hanya memberi contoh teladan kepada kita di dalam masjid. Hana khuli Nabi kai kelung hai umat lun mio dalam masjid nyai kelung betul-betul lagi kelung mio sembahyang nyai kelung mio lain home ka pubuk yang galak gaju. Itu tidak ditemukan rumus. Yang menjadi rumus adalah di dalam masjid acuannya Nabi, di luar masjid acuannya Nabi, saat kita sendiri acuannya Nabi, di depan publik, di depan orang acuannya juga Nabi. Contoh teladan Nabi, contoh yang universal, syumuliyah, yang mencakup segala aspek dan semua segmen kehidupan. Jadi bukanlah parsial. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran, tolok ukur kalau kita cinta Allah itu mesti terukur dari cinta Nabi. Karena ada ayat qul in kuntum tuhibbunallaha, apa, jika kamu mencintai Allah maka kamu mesti mencintai Rasul. Atau dalam konteks ayat yang lain, orang yang mencintai Rasul itu sudah dinyatakan mencintai Allah. Tidak bisa dipisahkan antara cinta ke Allah dengan cinta ke Nabi. Tidak bisa dipisahkan. Karena yang kagu paket li Allah, lihat pada tasyahud paket asyhadu an la ilaha illallah, langsung paket wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hilang salah satu, hilang paket asyhadu an la ilaha illallah assalamu alaikum warahmatullah, langsung bayar ana Nabi Muhammad, hilang paket, rusak komposisinya itu, ndak sah kedua-duanya. Karena mesti paket azan dipaketkan juga, asyhadu an la ilaha illallah kepaket lam asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya cinta Allah, cinta Nabi itu dalam paket. Jangan rusak paket. Kalau rusak salah satu dianggap kedua-duanya tidak. Allah tidak mengakui kita cinta kepadanya
tanpa kita cinta kepada Rasulnya. Karena yang menyuruh cinta kepada Rasulnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya enggak paket gedrog oleh Allah. Sehingga di dalam pertanyaan pun paket juga. Na marrabuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Na wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Paket zid. Jadi hana yang lepas daripada paket. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa senantiasa berada di dalam paket cinta Allah dan paket cinta Nabi, dan melalui momentum suasana peringatan Maulid Nabi menyegarkan kembali kita untuk terngiang-ngiang dalam ucapan Nabi dan merindukan kehadiran Nabi di dalam sejarah-sejarah dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi. Semoga kita sebagai umat Islam yang cinta kepada Nabi itu tidak pernah melupakan hari yang bersejarah, terutama di dalam bulan Rabi'ul Awal. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.